Sebuah tempat hiburan malam di wilayah Jakarta Barat disegel oleh Satpol PP karena kedapatan beroperasi di masa PPKM Mikro dan tidak menerapkan protokol kesehatan. Petugas langsung masuk ke dalam tempat hiburan malam yang berada di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat dan mendata para pengunjung dan pegawai yang berada di dalam. Sejumlah karyawan protes saat dilakukan pendataan oleh petugas. Seorang pegawai tempat hiburan malam bahkan sempat bersih tegang dengan petugas saat dilakukan pendataan. Satpol PP Jakarta Barat terpaksa menyegel tempat hiburan malam ini karena melanggar jam operasional pada saat PPKM dan tidak menerapkan protokol kesehatan. Selain dilakukan penyegelan, Satpol PP juga memberikan sanksi administratif kepada karyawan dan pengunjung. Di Jalan Mangga Besar ini, namanya CMZ, bahwa ternyata masih buka. Bahkan di sini bukanya live musik, termasuk karaoke, sehingga kita lakukan penindakan. Dan jumlah pengunjungnya cukup banyak, dan sekarang didata sama anggota untuk diberikan sanksi, dan nanti akan ditutup untuk karaoke dan live musiknya selama masa PSBB berlaku.